sebelumnya Pak Teten kan pernah dicalonkan sebagai wakil gubernur. Dan kemudian beliau juga ditugaskan Ibu Megawati Soekarno Putri ketika tim 11 bertugas untuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan visi misi calon presiden yaitu Bapak Jokowi saat itu. Sehingga Pak Teten sendiri memang sudah dengan PD Perjuangan cukup lama, ya sama juga dengan beberapa menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu dari sini jadi kader? Iya, dari sini jadi kader, Pak. Ya, karena pernah dicalonkan dan juga mendapat penugasan dari Ibu Ketua Umum, maka tadi untuk semakin menegaskan, mengingat refleksi atas 50 tahun PD Perjuangan kan mengandung perspektif kerakyatan, di mana pergerakan ekonomi rakyat yang menjadi ruang lingkup dari Menteri Koperasi itu juga senafas dengan perjuangan dari PD Perjuangan. Sehingga ada koneksitas dari aspek ideologis, dari aspek kerakyatan, dan juga aspek historis tersebut. Pak, apakah kemungkinan kedepannya Pak Teten mendapatkan jabatan atau apalah di DPP gitu? Ya, sebenarnya mereka yang ditugaskan oleh PD Perjuangan atau yang bergabung dengan PD Perjuangan terikat dengan komitmen ideologis tersebut, terikat dengan komitmen kerakyatan dan perjuangan untuk wong cilik. Sehingga itu penugasan yang paling penting bagi seluruh kader PD Perjuangan.